Baru pertama kali denger ada lip tint yang bisa dibawa tidur sebagai lip care, dan pas ngeset itu berubah dari glossy jadi matte finish. Dan kalau 4 shades-nya berubah jadi karakter film, mungkin shades ruby ini adalah definisi cewek yang cute and sexy at the same time. Nah, kalau Jasper itu ibarat cewek lugu dan polos yang nggak akan aneh-aneh, yang kalau ketemu orang selalu senyum aja bawaannya. Kalau si Coral ini kelihatan banget tipe popular girl annoying yang emang udah tahu aja kalau dia tuh cakep gitu. Terakhir si Magma, fix banget kelihatan kayak cewek galak, tapi aslinya dia tuh lovely kalau udah kenal. And back again with me, mari kita buktikan seberapa steamnya mereka lewat gosokan maut dan semprotan air suci. Terus aku juga bawa tas minum air putih dan bisa dilihat masih ada sisanya ya. Sekian pengenalannya, semoga bermanfaat dan nyantol di hatimu, bestie. Cobain lip tint viral yang selalu sold out di mana-mana guys. Peach Mix Perfect Lip Tint dari Baron Bliss. Packagingnya aja cantik banget, dan ini tuh shade 01 Paradise Found. Lip tint ini stay up to 24 hours, deep comfy moisture, dan punya sweetie peach scent. Nih lihat deh bentuk applicatornya. Ini bakal bikin kalian lebih gampang buat apply produknya. Nah ini swatch buat shade yang 01. Ini aku swatch 2 kali dengan cara swatch yang berbeda. Bagus banget kan guys warnanya. Nah dan sekarang aku bakal pakai produknya di bibir aku. Dia tuh teksturnya gel, jadi gak bakal bikin bibir kalian kering. Sekarang aku bakal tes ketahanannya. Yang pertama transfer test, yang kedua kiss proof test. Ini aku gosok-gosok pun gak transfer guys. Dan yang terakhir ini aku bakal makan. Bisa kalian lihat, ini aku makannya barbar, tapi dia gak hilang sama sekali guys. Nih sekali lagi ya, bisa kalian lihat, ini tuh aku udah sampai jilat bibir aku, tapi gak hilang guys. Produknya bagus banget, jangan lupa buat beli di keranjang kuning. Kacau. Ya, kacau banget. Mana gak kacau, ini satu-satunya produk yang bikin aku miss banget. Dengan tekstur watery, tapi hasilnya bisa jadi mirip gini. Kacau kan? Kalau gitu, mari kita review produknya sekarang. Nah, ini produk pertama, aku cobain warna yang paling kalem. Shade 201, warnanya benar-benar natural banget di bibir. Dan yang unik, tekstur pas pertama kali dipakai itu dia watery. Terus setelah beberapa menit, malah jadi mirip gini. Oh ya, walaupun warnanya kalem, garis bibir aku lumayan ketutup. Nah, silahkan di screenshot, ini aku swatch di tangan aku. Dari 5 lip tint yang aku punya. Ini tuh definisi aneh tapi nyata. Warnanya cakep-cakep banget, guys. Nah, ini hasil setelah mengering. Produknya gak geser dan gak ada yang transfer sama sekali. Nah, kalau kalian gak mau warnanya tuh terlalu kalem, kalian bisa buat ombre juga loh. Aku mix antara kedua produknya. Nah, tapi kalau kalian tim aku yang sukanya tuh pakai full whip, kalian bakal kaget sama hasil. Gimana gak kaget? Karena hasilnya tuh kalian kayak abis suami. Dan menurut aku ini lip produk yang paling cocok dijuluki sebagai lip tato. Ya, aku sekali lagi tes, aku minum pun dia gak hilang guys. Dan gak ada yang nempel di gelas. Ini bener-bener approve banget, aku jamin. Dan ini produknya dari Vokalur Airfit Mint Lips. Tiga aku taruh di keranjang kuning. Ini tuh lip tint kecintaan aku sekarang, lagi-lagi dari Baron Bliss. Tuh lihat warnanya cakep-cakep banget, dan dia tuh teksturnya milky gel gitu, jadi hasilnya tetap glossy. Selain itu ini juga awet banget. Kalian boleh tes sendiri, makan gorengan atau apapun, terus minum dari gelas kayak dari sedotan, kayak dia bakal tetap nge-stain di bibir. Mantap banget.